Lovers, Waduk Jati Gede sangat mempesona sekali Indonesian Lovers. Waduk ini memang sangat luas dan terdapat beberapa pulau buatan yang membuat waduk ini seperti hamparan teluk. I love you Indonesia! Woo! Sebuah warna akan terus memancarkan sinarnya yang tajam. Menggema dengan keindahan alam yang berdansa di sepanjang mata. Halo Indonesian Lovers, kembali lagi bersama gua Marlon Abraham di I Love Indonesia. Di perjalanan kali ini, gua bakalan eksplor kota Sumedang. Berjarak sekitar 40 km timur laut dari kota Bandung, kabupaten ini juga dijuluki sebagai kota tahu. Salam keindahan dan ini dia, Sumedang. Pemandangannya indah banget dan salah satunya juga ada kegiatan para layang. Di sini gue akan mencari tahu lebih tentang olahraga yang ekstrim ini. Dan langsung saja kita ketemu dengan koordinator atau tim yang melakukan para layang di sini. Indonesian Lovers, di Sumedang ini juga terdapat spot untuk melakukan kegiatan para layang loh. Nggak main-main, para layang ini akan membawa kita melihat luasnya bentangan Waduk Jati Gede. Nah, Indonesian Lovers sekarang sudah gue bertemu dengan Bapak siapa dengan namanya? Rico. Bapak Rico. Ya. Saya Marlon. Nah, Bapak Rico ini salah satu koordinator untuk para layang di Sumedang ini ya, Pak ya. Nah, Pak, saya pengen tahu nih tentang para layang itu seperti apa sih olahraganya? Nah, untuk para layang sendiri adalah sebenarnya olahraga ekstrim. Namun sekarang kan sudah ada para wisatanya. Jadi lebih ke arah sport tourism. Sport tourism. Berarti kalau di sini saya bisa dong? Nah, itu dia. Ada tourismnya, berarti kita bisa untuk umum juga. Para layang di atas Waduk Jati Gede menjadi sensasi yang sangat berbeda dengan para layang lainnya. Karena kita akan landing di atas bukit sebuah pulau di Waduk Jati Gede. Oke, sebelum melakukan penerbangan tandem, kita pakai peralatan safety-nya terlebih dahulu, oke? Oke, siap. Di sini memang safety first ya, ingat olahraga ekstrim apapun, safety first, keselamatan itu yang paling utama. Nah, ini maksudnya ke sini ya? Ya, seperti itu. Sebelum terbang, kita juga memperhatikan safety demi keselamatan dalam mengudara. Untuk bermain para layang, kita wajib menggunakan helm dan sepatu ya. Setelah itu, oke, kita langsung menuju ke parasutnya. Let's go! Indonesian Lovers, gue udah gak sabar banget buat terbang dan melihat keindahan Sumedang dari atas. Lihat ke depan aja. Untuk memulai terbang, kita akan berlari kencang sampai ke pinggir tebing hingga kita sudah tidak menapakkan kaki lagi di atas tanah Indonesian Lovers. I love Indonesia! Indonesian Lovers, Waduk Jati Gede sangat mempesona sekali Indonesian Lovers. Waduk ini memang sangat luas dan terdapat beberapa pulau buatan yang membuat waduk ini seperti hamparan teluk di sebuah lautan. Indonesian Lovers, lihat tuh, yang lagi main para layang. Keren banget kan? Alamnya bagus. Kita bisa terbang, udah kayak burung. Kita bisa ngeliat semua yang ada di bawah. Para layang merupakan olahraga terbang bebas dengan menggunakan parasut yang mengandalkan angin sebagai pengendali kita untuk terbang. Angin dipergunakan sebagai sumber daya angkat yang menyebabkan parasut ini dapat melayang tinggi. Keren abis.
Ini benar-benar dengan perspektif yang berbeda ya, perspektif yang berbeda melalui parasut. Wah. Indah banget. Cuman yang adrenalinnya nih ya. Pas spinning itu. Itu berasa kayak lu mau jatuh gitu kan. Makanya gua hampir teriak-teriak tadi tuh kan. Ah, gila, gak kuat gua. Terbang tadi di atas gua kan. Iya. Gak sabar nih buat gue eksplor jauh lebih daripada kota Sumedang. Ini baru pembukaan, belum ke tempat-tempat yang lain. Penasaran gak? Nah, penasaran dong. Indonesia Lovers, ikutin terus perjalanan kita di kota Sumedang. Let's go. Gue sampai tidak bisa berkata-kata lagi, Indonesia Lovers. Di sini indah sekali, gue sampai speechless karena keindahan tempat ini. Gue dengan mata yang bebas melihat hamparan perairan serta pulau-pulau yang sangat eksotis. Layaknya seperti danau sungguhan Indonesian Lovers. Sekarang kita mau lanjut ke destinasi selanjutnya. Betul, siap gak? Siap dong. Nah, sepanjang perjalanan ini kita menggunakan boat, bisa dilihat pemandangan sekitaran kita. Dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung. Di sini ada istilahnya tiga matra ya. Kalian tuh akan jalan lewat udara, kemudian lewat laut, dan nikmatin di darat juga. Nah, ini yang paling spesial di Jati Gede. Indonesian Lovers, ikutin terus perjalanan kita di destinasi yang sangat menarik di kota Sumedang. Hanya di I Love Indonesia! Setelah menikmati alam di atas waduk Jati Gede, gua dan Cecil akan pergi ke desa Sari Mekar untuk melakukan kegiatan yang sangat seru. Let's go! Menggunakan sepeda motor emang seru banget, Indonesian Lovers. Apalagi pemandangan pedesaan yang sangat asri membuat syahdu sekali bermotoran di daerah Sumedang, Indonesian Lovers. Sudah terdengar alunan musik, menandakan gue bersama Cecil sudah tiba di tempat Bapak Asep Daseng. Kuda Renggong namanya. Iya. Wah, Indonesian Lovers ini ada acara Kuda Renggong. Nah, pengen tahu nih Pak, Kuda Renggong sebenarnya untuk apa sih kegiatannya? Ini saya sedang latihan untuk pentas. Pentas untuk hajatan. Bahasa umumnya tuh arak-arakan. Helaran ya Indonesian Lovers. Seru banget pokoknya nih di belakang. Mereka ini kayak adanya nih ya lagi bisa. Tapi kita sendiri tuh bisa naik. Bisa. Mau mas naik. Mau banget. Mau banget.